Kita beli kesempatan bantu dulu nih yang sekira khas dari apa ya saudara kita, teman kita, termasuk tadi Pak Dami juga nanya itu ada biku baru yang tadi jangan-jangan bantu punya program ini untuk biku yang baru. Kita silakan. Yang pertama mengucapkan salam. Salam saya sebagai warga negara Republik Indonesia adalah merdeka. 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 Pancasila jaya. Pancasila jaya. Pancasila jaya. Yang pertama, tadi Pak Dadek menyinggung tentang biku. Biku itu secara fisikal pertama pakai jubah dan gundul. Tapi kita harus kaji lebih dalam bahwa setiap biku itu gundul, tetapi tidak setiap gundul itu karena itu muncul di medsos. Kami sedang berposisi di Sabang Aceh, jadi nyebrang Sabang. Lalu muncul begitu, saya tidak dapat pertanyaan Pak Polisi dari Bapak kita dari anggota juga menanyakan apakah benar ini. Kebetulan kami punya foto bersama dengan Pak JK, foto kedua fotonya ada. Lalu kayak kami biku begini, nah itu jawabannya terima kasih Bante. Jadi sudah selesai urusan ini. Yang kedua adalah tentang naskah ini. Naskah ini dibuat dari tanda tangani pada bulan Februari kemarin. Promo. Bahwa sebelum ini pada tanggal 20 Juni 2012 kami pun berkesempatan memenuhi undangan atau diizinkan Bapak Paus Benediktus datang ke Vatikan tanggal 20 tahun 2012. Beliau mengatakan begini, di kubu saya ini sudah tua, tidak cukup sehat untuk berkunjung kemana-mana. Karena itulah saya membuka kesempatan kepada negara-negara sahabat yang ingin bertemu dengan senang hati, saya terima di sini dan terima di sayap kanan Vatikan. Apa yang beliau sampaikan pada saat itu adalah saudara-saudara sekalian, di hadapan 7.000 auden saya duduk bersebelah dengan duta besar dari India. Yang kita katakan, kita mari membuat sepakat sebagai manusia makhluk Tuhan yang mulia. Mari kita sebagai manusia memuliakan manusia seperti Tuhan menciptakan manusia ciptaannya. Itulah intinya. Tapi tidak didokumentasikan dan tidak dibiarkan diwarakan seperti ini dan sebesar ini. Mungkin saya bikinnya terlalu kecil. Jadi beda dengan dua beliau yang bulan Mei kemarin kami juga berkesempatan berkunjung ke Timur Tengah ke beberapa salah satu teman asal Al-Asar Israel, Yerusalem, Bethlehem, Palestina, di Oman, di Jordan, dan Mesir. Terima kasih atas kesempatan itu. Yang ketiga, Bapak berbicara tentang
damai yang disuarakan oleh Bapak Paus Benediktus bersama dengan yang lain, juga sekarang diulang lagi oleh Bapak Paus Fransiskus. Kemudian tadi Mbak Alisa juga menyinggung bahwa Bapak saya Gus Dur pernah menyuarakan 22 tahun yang lalu. Saya juga punya catatan, Pak, Ibu, kalian, bahwa 200 tahun sebelum Masehi ada seorang raja besar namanya Raja Asokawardhana. Raja Asokawardhana ini adalah pengikut Buddha yang taat. 300 tahun sudah Buddha Gautama. Dari pengalaman sebagai raja, maka dia membuat deklarasi atau namanya dekrit Asoka. Ada 17 bait sesuai dengan konteksnya, apa ekonomi, budaya, dan lain-lain. Tapi yang paling populer adalah tentang kerukunan beragama. Yang bunyinya adalah seperti ini. Barang siapa menghormati, menghargai agama keyakinan orang lain sama dengan menghormati, menghargai agama keyakinan sendiri. Yang kedua, barang siapa menghina, mencela, merendahkan agama keyakinan orang lain sama dengan menghina, merendahkan agama keyakinan sendiri. Dan dekret ini ditulis namanya di atas pilar Asoka. Pilar Asoka ini masih ada yang berdiri tegak, tidak dirusak oleh para perusak zaman itu, dan masih bisa dibaca, adanya di India. Kalau Bapak Ibu sekarang ingin melihat, antar saya berikan tiket. Dan ternyata pernyataan Asoka ini mendunia. Dari Asoka inilah mengirim misi kemanusiaannya ke 47 dunia. Ke Tiongkok kuno. Ke Yunani kuno. Ke Sri Lanka kuno. Dan ke Nusantara kuno. Dari 200 tahun sebelum Masehi itu bertahan hingga 12 Masehi. Yang pernyataan yang sudah terbukti dan teruji selama 14 abad itu dirusak dengan tanda dibakar di bumi hanguskannya kampus Nalanda. Yang mana kampus Nalanda adalah kampus yang cukup dikenal pada zaman itu. Mempunyai murid para biku 10.000, mempunyai pengajar pascasarjana 1.500, mempunyai perpustakaan 3 gedung, 1 gedung 9 lantai, 27 lantai, mempunyai aset buku tidak banyak, hanya 80 juta jilid buku. Bisa dipersingkat, Anda. Dan buku itu dibakar. Karena itu, sekarang apa yang hilang di antara kita? Bahwa kita ini sebetulnya juga sudah mempunyai kata-kata yang tidak. Satu misal, Samratulangi punya kata, Sito Timoto, hidup untuk menghidupi orang lain. Itu raja, ada mantan dipotuo, mantan dipomate. Kemudian dari Bune, nama dengan saya. Di Jawa ada namanya gotong royong, tolong menolong. Cuma yang akhir-akhir ini diganti menjadi tolong menyolong. Untuk itu ajaran kita, mari kita berniat kembali mengembalikan agama tidak menjadi ilmu, tetapi agama menjadi lelaku. Baik, saya kira pesannya sudah. Terima kasih.